Anggota DPRD Jawa Timur, Diana Amalia Ferawatiningsih, melakukan sidak minyak goreng di pasar tradisional di Magetan pada Jumat kemarin. Politisi yang biasa dipanggil Diana Sasa ini menemui satu persatu pedagang yang menjual minyak goreng. Sebagian pedagang memiliki stok minyak goreng, utamanya yang kemasan. Namun, sebagian pedagang memilih tidak berjualan karena sejak HET minyak goreng sebesar Rp14.000 per liternya dicabut, penjualan sepi. Diana Sasa meminta pemerintah serius menangani persoalan minyak goreng, menindak tegas mafia, dan mengembalikan harga minyak goreng stabil seperti semula. Saya rasa harus menjadi perhatian pemerintah karena juga masyarakat sangat mengeluh karena minyak goreng termasuk kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari. Dan masyarakat juga sudah tahu masalahnya sebenarnya apa. Kita tidak bisa menyelesaikan di kabupaten, di provinsi, karena ini masalahnya ada di hulu. Saya harap pemerintah, kemudian teman-teman di DPR, Kementerian Perdagangan bisa segera menyelesaikan persoalan ini, tangkap mafianya, kembalikan hak-hak rakyat, minyak goreng ini bisa kembali ke harga normal. Apalagi ini kita mau lebaran ya, sebentar lagi puasa, lebaran, kalau harganya semakin tinggi, kasihan masyarakat. Bu, sejak kapan itu minyak goreng harganya 25? Sejak tanggal 16. Sejak tanggal 16? Ya. Oh, baru kemarin. Ya. Sebetulnya ya belum sampai tanggal 16 ini, mulai 25. Katanya pembeli berat ya, Bu ya? Berat. Terus yang jual gorengan terus ini rada anu, agak berkurang. Sejak HET minyak goreng dihapus, rata-rata pedagang pasar sayur menjual minyak goreng seharga Rp25.000 per liter. Pedagang mengaku penjualan minyak goreng menjadi sepi karena harganya mahal. M. Ramzi, JTV, Magetan.